sepertinya warga Bandung harus mencari jalur alternatif lain untuk tidak melewati kawasan Asia Afrika dan juga Jalan Braga Pendek. Karena hari ini akan digelar Buka Bersama On The Street 2017. Dari pantauan kami pagi ini, bisa dibilang 100% sudah siap ya persiapannya. Ini terlihat dari kawasan Asia Afrika yang sudah mulai dihiasi oleh lampu-lampu, kemudian juga ada ornamen-ornamen, tenda-tenda juga di kawasan Jalan Soekarno di samping kiri saya ini sudah mulai didirikan. Kemudian juga meskipun ada beberapa yang masih mulai melakukan persiapan ya, masih mendirikan tenda, tapi ini sudah bisa dibilang siap untuk melaksanakan gelaran Buka Bersama On The Street 2017. Dan Buka Bersama On The Street 2017 ini adalah event yang kedua yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung, di mana acara ini merupakan puncak acara dari gelaran Buka Berkah Ramadan yang sudah digelar 29 Mei hingga 12 Juni 2017 yang lalu. Dan hari ini acara akan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 atau pukul 7 malam nanti. Dan kawasan yang ditutup ini memang sepertinya dari kawasan Asia Afrika, mulai dari persimpangan Hotel Grand Prianger hingga Tugu Asia Afrika dan juga kawasan Braga Pendek. Dan penutupan ini sendiri akan dimulai pukul 12 siang hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jadi untuk Anda warga Bandung ataupun para wisatawan yang akan melalui Jalan Asia Afrika ataupun ke Jalan Sudirman, ini memang Satuan Lalu Lintas dari Polrestabes Bandung akan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Ini dimulai dari kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Asia Afrika menuju Sudirman, dimulai dari Simpang 5, nanti akan diarahkan melalui Jalan Lengkong Besar atau Lengkong Kecil dan juga bisa melalui kawasan Dalam Kaum. Dan sedangkan untuk kendaraan yang akan yang mengarah, maksud kami, dari arah Dewi Sartika, ini akan diarahkan ke Alun-Alun Timur. Jadi siap-siap untuk Anda warga Bandung nih yang akan berpergian, seperti yang sudah saya informasikan di awal, cari alternatif lain ya yang tidak melewati kawasan Asia Afrika dan juga Jalan Braga Pendek. Atau kalau memang misalnya sangat kepepet nih harus melewati kawasan Asia Afrika dan juga Braga Pendek, bisa melalui jalur-jalur alternatif yang sudah saya informasikan. Dan juga nanti di puncak acara akan ada penampilan dari Cakrakan dan Afgan. Dan juga ini juga kata pemerintah Kota Bandung sini mengklaim ya bahwa acara ini akan lebih meriah dibandingkan tahun lalu. 10.000 orang diprediksi akan meramaikan acara Buka Bersama On The Street 2017. Sheila, Ben, dan juga Zizi. Iya.